Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Waras. Oke, kali ini saya berada di daerah Jawa Tengah ya. Ya, di sini saya akan mengunjungi sebuah warung ya, warung untuk ngopi. Dan di sini juga tempatnya sangat indah ya. Di sekeliling ada perbukitan dan sawah-sawah yang luas. Ya, bisa kita lihat di sekeliling kita ya, banyak sekali bukit yang menjulang tinggi. Dan pohonnya itu masih sangat alami hijau. Tidak ada yang kering. Ya, untuk lebih jelas kita langsung ya mampir ke sebuah warung kopi yang ada di sini. Oke, buat teman-teman barangkali ingin nongkrong atau sekedar melepas penat bisa mampir ke sini. Halo Bang, ini bos kecil ya. Lagi ngapain Bang? Merenungkan nasib ya. Oke, okay, ngopi dulu guys. Iyalah. Asik. Man, anu kayak gini, Din. Oke. Okay, kita jalan-jalan di sekeliling sini ya. Ya, ini sawah ya, sawah yang belum panen, belum siap, masih awal-awal tanam. Itu di sana ada bukit nih. Ini di daerah Pemalang, Jawa Tengah, tepatnya di Randu Donggal ya, dekat dengan Cafe Picacho. Ya, kita maju. Kalau kalian kesini pasti akan senang. Ya, ini teman-teman sedang beristirahat. Ya, di sini tuh sawahnya sangat luas sekali ya. Nih, karena di sini mayoritas warganya sebagai petani. Ya, kalau di atas sana itu ada hutan ya, dan biasanya itu banyak orang berburu di sana untuk mencari hama babi dan sejenisnya. Oke, di sini masih alami banget alamnya ya. Nih, kita maju sedikit. Ada apakah di sana? Ya, ada pohon kelapa ini. Thank you.
kalian yang suka traveling, yang suka jalan-jalan maupun healing, di sini rekomendasi banget nih tempatnya ya. Selain murah dan pastinya di sini tidak menguras kantong ya. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.